Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel YouTube Ica Ica. Hai guys, jadi di kesempatan video kali ini saya mau buat tutorial cara pakai softlens bening, yaitu Dailies Total. So kalian mau review nih softlens. Oke guys, nah kalian bisa lihat sendiri di sini ada satu box dan ini sudah sering dipakai ya. And you know guys, ini softlens bening ya, nggak bercolor. So ini dengan brand Dailies Total 1. Kan ada juga guys yang kayak brand Dailies Total Plus juga ada. So di video ini saya just review softlens yang Dailies Total 1. So guys, jadi ini softlens khusus untuk one day one time. Jadi sekali pakai langsung dibuang ya, nggak boleh disimpan. Okay? So jadi ini yang satu box isi 30 mata, berarti 15 pasang ya guys ya. Nah jadi guys, ini setelah nanti saya seharian menggunakan softlens bening ini, nanti habis dilepas langsung dibuang, nggak boleh disimpan ya, karena ini kan expirednya ditentukan ketika softlensnya dibuka ya kan, terus dipakai. Nah di situ udah deh, nggak boleh disimpan. Oke guys, jadi softlens Dailies Total 1 ini untuk mata minus ya guys ya. Jadi ini untuk mata yang bermasalah. So guys, jadi buat kalian yang mempunyai mata bermasalah dan yang tadinya menggunakan kacamata, kemudian mau beralih menggunakan softlens tapi tidak suka dengan softlens yang bercolor atau berwarna. So guys, jadi softlens bening ini dengan brand Dailies Total 1 ini recommended banget. Karena apa? Ini ketika diaplikasikan ke mata kita itu apa ya, comfortable banget loh, cozy banget, kayak nyaman banget gitu loh. And you know guys, jadi softlens Dailies Total 1 ini tuh ketika diaplikasikan di mata saya tuh ya, itu rasanya seperti saya pakai softlens Acuvue tuh, yang merek itu tuh. You know lah ya guys, merek Acuvue itu bener-bener sudah mendunia banget, namanya udah besar banget. Dan you know, itu juga harganya terkenal mehong gitu. Dan ini tuh gak beda jauh dengan Dailies Total 1 ini guys. Oke guys, langsung aja yuk kita pakai. And by the way guys, jadi buat kalian yang pemula nih, pemula banget mau menggunakan softlens, alangkah baiknya tuh kuku jarinya jangan sampai panjang-panjang ya, takutnya nanti kena softlens terus nanti sobek, karena softlens itu kan teksturnya fleksibel, lembut, soft banget gitu. Jadi harus hati-hati banget. And by the way guys, jadi sebelum kita menggunakan softlens, terlebih dahulu kita harus cuci tangan ya, dan tangan kita dalam keadaan bersih. Oke? Oke, langsung aja yuk kita pakai. Oke guys, nah kalian bisa lihat sendiri, ini udah saya buka ya guys. Oke, jadi sebelum softlensnya diaplikasikan di mata kita, dikocok terlebih dahulu ya guys ya, tapi pelan-pelan. Oke guys, jadi kalian bisa lihat sendiri ya, jadi softlens ini benar-benar bening, nggak berwarna. Oke, so guys, jadi kelebihan dari softlens bening ini tuh ketika diaplikasikan ke mata kita itu nggak perlu was-was, nggak perlu takut kayak nanti softlensnya kebalik pemakaiannya, pemasangannya gitu, tuh nggak. Karena softlens bening ini tuh mau pasang dengan terbalik ataupun enggak pun sama aja gitu, beda banget dengan softlens yang berwarna. Karena kalau softlens yang berwarna itu kan ketika diaplikasikan ke mata kita, kalau pasangnya terbalik itu kan pasti kayak ganjel, perih gitu kan. Tapi kalau softlens yang bening-bening kayak gini tuh enggak. Oke guys, nah jadi ini softlensnya sudah saya pakai ya guys. Oke, kemudian kita kedip-kedipkan mata kita, terus sambil kita putar bola mata kita guna biar nyaman gitu. Oke, next langsung aja yuk kita pakai satunya. Nah jadi one more time, remember, jadi sebelum dipakai dikocok terlebih dahulu ya guys ya. Oke, langsung aja yuk kita pakai. I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all go. When life seems impossible, look for where you ain't gonna change just one little thing. When life feels... Oke guys, jadi ini softlensnya sudah saya pakai lagi ya. Oke, kemudian kita kedip-kedipkan matanya sambil kita putar-putar bola mata kita. Oke, wih nyaman banget guys, masya Allah.
Oke guys, jadi buat kalian yang suka pakai softlens bening terus pengen nyobain dengan brand baru, so guys, jadi brand Dailies Total 1 ini recommended banget karena ini softlensnya tuh nggak beda jauh seperti kayak brand Acuvue itu. So kenapa aku bilang kayak gini? Karena saya sering pakai, so guys. Jadi buat kalian yang penasaran seperti apa sih softlens Acuvue itu, so guys, kalian bisa cek aja di playlist yang bagian tutorial softlens dan review softlens. So di situ saya review dari berbagai merek softlens banyak banget, so guys. Oke guys, itu dia review sharing and tutorialnya, and then sampai di sini dulu ya video kali ini. Oh ya, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, jangan lupa subscribe, like and comment. Thank you very much for watching my video, see you later for next my video, please one more time guys. If you just watching this video and you like this video, please don't forget to subscribe, like and comment. Bye bye, love you so much. I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all go. When life seems if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all go.